Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah... ...wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Habibin al-kiram... ...wa ulama'an al-a'izah. Dan sermati... para pimpinan lembaga negara, para menteri, para pimpinan partai politik, para duta besar perwakilan negara sahabat, ketua umum Rabiutah Alawiyah, para ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Rabiutah Alawiyah, ketua dan seluruh panitia muktamar, hadirin, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rabiatul Alawiyah yang selalu mengundang saya pada setiap muktamar. <tuh> Tetapi <tuh> kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa langsung hadir Yang sebenarnya saya sudah janjikan untuk hadir, tapi karena sesuatu hal terpaksa saya menghadiri acara ini secara virtual. Kali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua. terutama para ulama, para warasatul ambia, kena al ulama adalah warasatul ambia untuk fokus pada tugas-tugas yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tugas nabawi ya. Yang oleh Nabi Allah Shu'aib dikatakan sebagai tugas islahiyyah yang oleh beliau dikatakan in uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah tidak ada yang hendak kecuali melakukan perbaikan dan pertolongan saya pada Allah Subhanahu wa taala karena itu saya berharap kita tidak lagi sekarang ini mempersoalkan soal-soal yang sebenarnya sudah disepakati seperti hubungan agama dan negara hubungan Islam dan Pancasila itu kan sebenarnya sudah diselesai sudah ada ittifaqat di antara para pendiri bangsa termasuk para ulama dengan disepakatinya Pancasila dan terbentuknya NKRI, maka telah terjadi kesepakatan nasional, Al-Mithaqul Watani di antara kita semua. Karena itu dalam perspektif Islam kita menyebut negara ini sebagai Darul Mithaq. Yaitu negara kesepakatan terinspirasi oleh fa'inkana bainaka wa bainahum mitsaqan yang dalam Al-Qur'an kalau di antara kamu diantara antara mereka ada mitsaq. Dan saya berharap kita tidak lagi terjebak pada aspek kekuasaan. Karena kekuasaan itu bukan kewenangan kita. Kuasaan adalah kewenangan Allah, Khatwah rabbania. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an: "Tutil man tasha wa tanzi'ul mulka, mentasha, mulka Engkau memberikan kuasaan pada yang orang yang kau kehendaki dan engkau mengambil kuasaan dari orang yang kehendaki. Jadi itu urusan langkah-langkah bukan langkah kita. Langkah kita adalah khatwah islahiyah Itu langkah perbaikan Tetapi kekuasaan itu Kan dulu Para Salafun salihun Umat Islam di abad pertama itu Mereka punya kekuasaan Ya, para ulama mengatakan kekuasaan yang diperoleh itu adalah merupakan nati jatuh natijah jatuh atau tamrah tamratul amal kerja keras dalam langkah melakukan upaya perbaikan itulah yang kemudian oleh Allah diberikan ya namanya al-imdad ya dari Allah berupa kekuasaan Bukan mereka mencari kekuasaan, bukan merebut kekuasaan. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, ya, Nahnu qawmun a'azzanallah bil islam. Kami ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Wa talabna al -izah. Manakala kita mencari kemuliaan dengan cara yang tidak seperti diajarkan oleh Allah adzallana Allah kita akan dihinakan karena kita sudah melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan khittah yang diajarkan oleh Allah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu khitta islahiyah bukan khitta pengambilan kekuasaan. Berkali itu yang yang perlu saya tekankan. Nah, perbaikan yang kita harus lakukan sekarang ini menurut saya yang paling mendesak, paling penting pertama tentu saja akidah. So, ini fokoh aqidah aqidah yang benar ya supaya takwiyatul aqidah penguatan aqidah umat ini penting supaya tidak goyah ya tidak goyah dan juga melakukan juga himayatul ummah anil akidah fasidah kita menjaga umat dari aqidah aqidah dan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya. dari al itiqadul fasida dan dari al-afhamil munharifa, faham-faham yang menyimpang, ini yang harus kita jaga terus oleh tugas kita itu mengawal itu. Dan kedua yang penting adalah yaitu memberdayakan umat Islam melalui pendidikan, terutama ekonomi, penguatan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat, supaya umat ini tidak menjadi umat yang lemah. Ya, itu yang sudah diperingatkan oleh Allah kepada kita. <tuh ternyata manggilangan dari> mereka>, mereka khawatir kalau meninggalkan umat yang lemah, yang di'afa, Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan bahawa Al-mu'minul qawiyyu ahabu ila Allah bin al-mu'minul da'if Mu'min yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Daripada mu'min yang lemah Oleh kerana itu Rasulullah Ista'in billah Wala ta'jis. Minta lah minta inayahlah kepada Allah mintalah inayah Rabbaniyah wala ta'jiz dan jangan menjadi kita umat yang lemah oleh karena itu harus kita lakukan penguatan-penguatan di dalam rangka kita menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terbaik yaitu khaira ummatin ukhrijat lin nasi. ini yang barangkali yang saya inginkan itu. Nah, penguatan ekonomi umat ini itu bersamaan dengan penguatan ekonomi syariah. Karena kita melakukan kekuatan penguatan ekonomi atau muamalah, kata ulama, kalau kita taksirul muamalah, memperbanyak muamalah ghairi masyru'a ah yang tidak sesuai dengan syariah itu sama dengan fi hukmil adam sama dengan tidak ada sama dengan nol tidak akan membawa keberkatan tidak akan membawa kemaslahatan <coughs> sebab maslahat yang harus kita peroleh menurut konsep agama kita adalah maslahat fid maslahat dunia maslahat akhirat itu barangkali tugas kita, tanggung jawab kita sekarang seperti itu. Dan itu juga sejalan dengan program pemerintah kita yang sekarang sedang berusaha dengan cita-cita untuk Indonesia maju. Ya, Indonesia emas di tahun 40, 2045 nanti. Dan sekarang ini kita sedang berjuang pertama adalah kita menanggulangi COVID yang masih belum hilang. Memang sudah turun, tapi belum hilang. Karena itu kita tetap waspada menjaga umat ini. Nah, menjaga umat daripada COVID itu itu termasuk juga urusan agama, bukan semata-mata urusan kesehatan, tapi juga adalah amrun dinion. syar'iyun himaiyun hidriyun ihtiraziyun yaitu soal agama soal syar'i ya dalam rangka himaiyun pencegahan dan dalam rangka hidriyun yaitu menjaga umat Islam dan ihtiraziyun itu menjaga umat Islam daripada kenapa? Karena memang menjaga jiwa hifdun nafas itu salah satu maksadun minal maqasidil kubra li syariatil islamiyah tujuan salah satu tujuan besar dari tujuan-tujuan tujuan besar umat Islam maqasidul kubra yang oleh para ulama disebut sebagai yaitu tujuan syariah maka situs syariah menjaga agama menjaga jiwa menjaga harta menjaga keturunan dan juga menjaga akal itu semua bagian daripada maslahat yang sifatnya daruriyat sebagai bagian daripada situs syariah bahkan ihtiraz anil wabah menjaga dari wabah itu wajib karena termasuk bagian daripada pemahaman kalau menurut Syekh Nawawi itu dari ayat khudu hidrakum khudu hidrakum itu artinya kita supaya bersiap-siap menjaga termasuk kata beliau wahadil al ayat ala wujubil hidri anil madar al-madnunah yaitu menjaga diri daripada wajibnya menjaga diri daripada semua anjami ilmadar al madruna semua bahaya yang diduga akan datang. Wabihada tariq kata Syekh Nawawi kanal iqdam bil ilaj ala dawa wal ihtiraz adil wabah ya maka wajiban berobat dan menjaga diri daripada wabah itu adalah suatu kewajiban ini saya kira jadi ini kewajiban agama dan di dalam rangka pemulihan ekonomi yang sekarang juga itu dalam rangka mengembalikan ya suasana kondusif supaya Karena itu pemberdayaan ekonomi umat merupakan bagian tak terpisahkan daripada pemulihan ekonomi nasional di samping dalam rangka pemberdayaan untuk membangun umat Islam yang kuat akidatan, waktu sadiyatan, akidahnya maupun ekonominya. Tetapi kunci keberhasilan umat Islam dalam membangun Kekuatan ini adalah terbangunnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini menjadi kunci. Saya kira tema daripada uh, muktamar ini tepat sekali. Sebab itu, kunci tanpa ukhuwah itu kita akan hancur. Ya. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menyatukan antara penduduk Medina dari suku Aus dan Khazraj menjadi satu kabilah yang kuat yaitu al ansor dan kemudian menyatukan antara Ansar dan Muhajirin menjadi kekuatan umat yang besar tetapi tidak selalu selalu saja ada gangguan. Pernah terjadi, hampir terjadi kembali ketika masa jahiliyahnya diungkit-ungkit. Hampir saja khaos dan ajarat itu berselisih lagi, perang lagi. Kalau tidak kemudian oleh ditenangkan, didamaikan oleh Nabi dan diingatkan oleh Nabi bahwa kuntum dulu itu ada hampir Allah itu ada ayatnya seperti itu kemudian juga antara Ansor dan Muhajirin hampir juga terjadi apalagi ketika Nabi wafat tapi dapat ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini menjadi kunci keberhasilan tanpa harus kita mengenyampingkan perbedaan perbedaan itu pasti ada niscaya karena memang kita ada yang namanya ijtihad. Ijtihad itu itu selalu melahirkan perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu kaidah yang dipegang adalah la yungkarul mukhtalafu fihi. Perbedaan tidak boleh diingkari. Karena itu niscaya yang tidak boleh itu ...wa al alaihi, yang diingkari kalau sesuatu penyimpangan dari sesuatu yang disepakati itu namanya inhiraf. Oleh karena itu ikhtilaf harus ditoleransi, inhiraf adalah diamputasi, tidak ditoleransi karena itu penyimpangan dan itu yang harus kita luruskan. Ya selama ini terjadinya penyimpangan-penyimpangan ini. Ini berkali yang menjadi tugas kita bersama ya. Dan ukhuwah ini bukan hanya saja kita di antara sama kita umat Islam tetapi karena kita Indonesia merupakan negara yang majemuk negara yang banyak agamanya, sukunya maka ukhuwah ini juga kemudian para ulama mengatakan pentingnya dibangun, diterus dijaga adalah ukhuwah wathaniyah yaitu persaudaraan sesama bangsa sesama warga negara karena kita memang sudah membuat kesepakatan-kesepakatan tentang adanya negara bersama untuk hidup bersama dan kita umat Islam al mukminuna ala syurutihim orang Islam itu harus selalu menepati janjinya tidak boleh kita dan orang Islam itu al muslimu saliman nasu an yadihi yaitu orang Islam itu orang yang orang lain aman merasa aman dari dan selamat daripada tangannya maupun juga lisannya tidak menyakiti orang. Jadi oleh ini tugas kita barangkali menjaga umat, menjaga bangsa dan memperkuat umat baik akidah maupun ekonominya. Barangkali itulah pesan saya pada uh, saat kita pembukaan ini. Dan saya berharap muktamar ini akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan membawa manfaat dan maslahat. Kemaslahatan itu menurut menurut kaidah para ulama, maslahat itu sesuatu yang melahirkan manfaat, jalbul manafi' dan juga ...menghilangkan kemutaratan. Dar'ul mafasid wal atrar. Itu adanya maslahat. Karena itu tugas kita membangun kemaslahatan... ...yaitu membawa kemanfaatan dan menghilangkan kemutaratan. Mudah-mudahan muktamar ini menghasilkan keputusan yang baik... ...untuk bukan saja kepada rawita... ...tapi juga untuk umat Islam... ...bahkan untuk bangsa dan negara bahkan itu juga untuk semua kita yang uh, hidup di dunia ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Nasional Rabi Ta'alawiyah ke-25 tahun 2021 secara resmi, saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. والله الموفق لق في الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته